Selamat malam. Like my team in the first half, I mean, very good serious, very focused, good with the ball, good in defense, good in contact, good in crossing the ball, with the chances for my goal. But the second half changed, no? It's normal. Sita wanted made a change, made one change, offensive change, playing more big, looking the second ball. We have problems in this situation, in this position. During the first 20 minutes in the second half, but after, I think they changed the team, got more energy, pressed up the team. Is no defense in our area. For me, this is the key for the person that is not comfortable in attacking the second half. For me, I think the victory is huge. Oke, selamat malam. Komentar coach di babak pertama kita bisa bermain baik, kita fokus, kita bagus dalam pertahanan, punya peluang juga dalam bisa mencetak gol. Kemudian di babak kedua, Persita lebih banyak melakukan pass. Mereka lebih banyak melakukan umpan-umpan ke depan. Sementara kita berusaha untuk tetap fokus dengan defend. Tetapi saya mencoba memasukkan beberapa pemain untuk membantu pemain kita. Karena saya tidak mau ketika Persita tetap continue konsisten melakukan penyerangan, tetapi kita bertahan di daerah area pertahanan kita sendiri. Karena itu, saya meminta kepada pemain untuk melakukan pressing di atas supaya Persita tidak mudah untuk melakukan direct pass langsung ke depan atau misalnya melakukan penyerangan dari bawah ke depan. Sehingga saya pikir kita layak untuk mendapatkan pemain. Baik, pertanyaan untuk Mas Arsan, apa yang perlu diperbaiki? Arsan, apa yang perlu diperbaiki di pertandingan ke depan? Selamat malam, syukur alhamdulillah hari ini dengan kemenangan dan kelancaran. Yang pasti masih banyak evaluasi dan perbaikan untuk kedepannya. Coach mungkin itu lebih tahu coach apa yang harus diperbaiki. Evaluasi yang pasti sangat bersyukur, dan kami juga tim pemain-pemain yang lain juga bersyukur hari ini kita sudah kemenangan. Masih banyak yang harus diperbaiki. Semoga tren positif ini terus untuk Persib. For me, it's the work, the job, the compromise, the solidarity for part of my players. This is the key, no? Today is not possible to play 3 players in national team, those 2 players for cards, 2 players for injury, already injury. 7 players is possible play in 11 team. But players play with the same speed. This is for me the very good news. In the next month we have only 3 days for recovery and players. It's possible have a new change in the 11 because it's too much sport, too much problems with the injury. But I have many confidence with my team because the team play compact, play commerce, play compromise. For me, it's the better, no? Now, in these 2 days, I think about the next 11, but sure,
Sure, the team that is fine, the team is focused in the next match, you know. I want to change the mentality. I think get change this mentality. We think in winning the matches, this is the day, you know. The change the mentality for the players, for the team, it is possible to win the matches. Ya, saya pikir kunci dari keberhasilan tim kita adalah karena kita sama-sama berjuang. Kita seperti keluarga. Tentunya kita juga memang harus berusaha kerja keras. Dan kita selalu berusaha kepada pemain siapapun yang bermain. Punya rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian mau bekerja keras dan semangat itu menjadi salah satu kunci buat keberhasilan tim kita sampai sejauh ini. Kita tahu bahwa tim ini tidak betul-betul lengkap, komplit, karena ada 3 pemain timnas, kemudian ada pemain yang injury, 3 pemain, kemudian ada pemain yang bisa saja mungkin untuk pertandingan berikutnya ada yang akumulasi kartu. Tetapi kita percaya dengan tim ini dan kita akan tetap continue konsisten dengan apa yang kita inginkan, mengganti mentalitas kepada pemain di saat akhir pertandingan memang susah, tetapi kita berusaha untuk punch supaya mengganti mentalitas itu dengan kerja keras dan stronger, lebih kuat dari sebelumnya. For me, I like always the young players, no? I understand if the young players is ready for play, for me it's not problem to play. Now in this situation with the many players out, is the possibility for play for the young players. For them is one opportunity for give one step in front, no? For me, Hassan played very well, but it's normal in the second half is down. I can't say, they play the second half is help the team, play very well, with many personality, this is the idea, no? The young players, step by step, a little, let's go grow, no? Grow, yes, grow. And the second focus. I hope Teja, the idea the first play Teja, but then Teja have any problems in February. After play Becky, have a very bad lucky, but it's possible I have. I hope he is possible to play. But if not, Made, no Fitrul, I see all this work with the Lucinho, five goalkeepers work for animals. For me, I'm very happy with the work with the job, the Lucinho, with the goalkeepers. It's not a problem, but the problem is the ranking. I hope it is not a match. Mengenai yang pertama, pertanyaan pertama dari pemain muda, tentunya saya sangat sangat senang dengan pemain-pemain muda. Mereka akan terus kita lihat bagaimana perkembangannya. Tetapi tentunya semua harus step by step. Karena kesempatan mereka untuk bermain cukup besar di situasi seperti sekarang, dan mereka juga tahu. Kita bisa melihat perkembangan mereka di latihan, dan saya tidak akan ragu. Seandainya ada pemain muda yang memang bagus, tentunya saya akan memainkan mereka. Dan kita akan melihat pertandingan berikutnya, apakah memang bisa dimainkan lagi atau misalnya kita perlu rotasi. Tetapi yang pasti, siapapun yang ada di tim ini, baik pemain muda atau misalnya pemain yang sudah punya pengalaman,
buat saya tidak ada perbedaan. Buat saya ketika mereka pemain muda menunjukkan progres di latihan, tentunya kesempatan itu akan. Dan mengenai kondisi Ricky Rahayu, pertama sebetulnya kita sudah mempersiapkan Teja, tetapi Teja demam sehingga digantikan oleh Ricky dan terjadi injury di bahu, tapi sekarang sudah dibawa ke rumah sakit dan nanti masuk. Kita punya 5 tujuh gawang dan dengan Luis Senyum, saya pikir bagaimana penjaga gawang kita akan selalu siap siapapun penjaga gawangnya. Karena saya lihat Luis Senyum bagus sekali dalam melakukan latihan. Mereka bekerja keras, goalkeeper seperti dimantang masing-masing seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.